Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Akmal Husada dan Ibu Getri, yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah nama saya Muhammad Rafi Cahyadi dari kelas 12 IP1, nomor absen 25. Dalam video ini, saya akan memberitahu sebuah proses dari hasil karya lukis yang saya buat, lukisan yang seperti ini, sebagai pemenuhan nilai dari ujian praktikum seni budaya. Selamat menyaksikan. Di sini ada alat dan bahan yang saya gunakan dalam melukis, yaitu ada dua. Yang pertama, alat dan bahan utama yaitu kanvas, tentu saja kanvas, kuas lukis, dan tentu saja yaitu cat akrilik. Adapun alat dan bahan pendukung yaitu antara lain sebagai berikut, ada pensil, sebuah pensil, dan sebuah spidol berwarna hitam. Langkah pertama yaitu saya membuat sketsa objek yang akan saya buat terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Di sini ada dua objek, yaitu ada sebuah rumah dan dua buah tiang listrik. Saya menggunakan pensil selain untuk membuat sketsa dari kedua objek tersebut, saya gunakan juga sebagai pembatas antara background atas dengan background bawah, yang nantinya background atas dan background bawah akan saya lukis dengan warna yang berbeda. Untuk background atas saya lukis dengan warna langit di sore hari atau yang biasa disebut sunset. Sedangkan untuk background bawahnya, saya akan membuat sebuah siluet dari permukaan tanah atau rerumputan. Selanjutnya yaitu saya melukis background bagian atas dari kanvas ini dengan menggunakan campuran beberapa warna, yaitu ada merah, kuning, kuning kemasan, dan orange. Saya lukis seperti ini dengan menimpah beberapa warna tersebut sehingga menghasilkan warna langit di sore hari yang kalian inginkan. Setelah kalian telah menemukan warna langit di sore hari yang kalian inginkan, setelah kalian merasa cukup dan mewarnai background atas, selanjutnya kalian bisa melukis kedua objek ini dengan menggunakan warna hitam supaya dapat menghasilkan siluet dari kedua objek ini. Setelah kedua objek tersebut dilukis dengan warna hitam sehingga menimbulkan siluet dari gambar tersebut, selanjutnya kita akan membuat siluet dari kabel listrik. Karena di asli kabel listrik berwarna hitam, maka kita menggunakan spidol warna hitam. Kita buat garis seperti ini, lalu seperti ini. Karena kabel listrik itu bentuknya seperti tidak beraturan, kalian buat saja garisnya tidak beraturan namun saling terhubung. Setelah itu saya melukis background bagian bawah dari kanvas ini dengan menggunakan hitam untuk memunculkan siluet dari permukaan bumi atau permukaan tanah seperti ini. Sekalian lakukan sampai penuh, sampai ke bawah. Langkah yang terakhir yang saya lakukan yaitu membuat siluet objek dari rerumputan. Kalian bisa lakukan dengan menggunakan spidol berwarna hitam seperti ini, dengan membuat garis-garis seperti ini. Kalian buat saja asal-asalan, tidak harus sama. Kalian buat seperti ada yang pendek, ada yang panjang, seperti itu, supaya memunculkan objek rerumputan.